ana kepiting bos nang iringan iki we kantong tuh tuh kepitingnya tuh. Ini baru buat video lagi bosku, karena saya ada kesibukan bosku setiap harinya. Di saat kita nggak ada kesibukan, kita membuat video. Mudah-mudahan video malam hari ini kita bisa memperoleh ikan bosku. Ke bosku ya, minta doanya bosku, biar berangkat selamat, pulang selamat dan memperoleh hasil bosku ya. Oke. Permisi yud meluluru. Kayak jadi ganggu. Bos, anak empang sing lagi diobat bos. Kita mau mencari ikan, mudah-mudahan ada ikan yang bisa dibawa pulang bosku. Aduh bosku, bosku, yud permisi yud. Nah, jadi ganggu. Nah itu ikannya bos. Udah ada yang pada mengambang, tapi ada juga yang masih hidup bos. Bos, bos, kono liwak seton. Bos, ambil anak besar. Tapi nasi. Nasi bagus bos, nasi keras tuh, ikan belanak bos, besar. Kita bawa aja ya ikan belanak ini. Aduh bos, bos, ikan belanak besar. Ini bisa, masih bisa dimakan bos, masih bisa dimakan, ini masih segar, ini baru mati, ini masih segar bos. Bawa aja ya, mau dibakar. Polis dopor bos, cair. Mana bos? Ikannya masih hidup bos, tuh mulutnya. Ikan banyak ini bos, alhamdulillah bos. Lumayan buat lauk, kita ambil bawa ya bos ya, bawa pulang buat lauk. Ini adalah tambak yang habis dikasih racun sama pemiliknya. Nah ini iwak ini dianggap ikan ya hama lah, yang soalnya yang dibudidayakan orang sini itu adalah ikan bandeng, ikan belanak atau ikan mujair, dan ikan sejenisnya itu dianggap hama bosku. Jadi kalau ikan seperti ini banyak, nanti dianggap sama pemiliknya itu tambaknya nanti airnya enggak jernih, airnya agar jernih dan pertumbuhan ikan bandengnya kurang bosku. Jadi sama pemiliknya kalau ada ikan seperti ini diracun bosku. Kita ambil bersih ya, lumayan. Masih hidup bos. Tuh, ikan banyak ini bos. Ikan banyak ya, besar lumayan. Masukkan bos. Mudah-mudahan nanti dapat lagi bos ya, dapat ikan anak itu. Ikan kecilnya tuh pada ngapung bos, nggak ada yang nyariin. Kalau di sini kayak gini nggak ada yang bawain bos, dibiarin sama pemiliknya pada mati. Katanya sih buat kompos. Aduh bosku, tuh banyak ya ikan ikan belanak itu yang masih kecil-kecil. Nah itu ada lagi bos. Apa ya? Hmm.
Ikan belanak lagi, bos. Cuman udah mati. Ikan belanak lagi, tapi udah mati, bos. Kita masukkan. Tahu dua ya. Alhamdulillah, bos. Kan sayang, bos ya, kan banyak sini pada mati. Ada kepiting, bos. Ada kepiting. Cuman itu, bos, cuman masuk ke lubang. Nah, itu lubangnya, bos. Lubangnya tuh nih lumayan besar. Ini tadi kepitingnya ada sini, lubangnya, bos. Ada kepiting tadi, cuma masuk ke lubang sini, bos. Ketika mau saya caduk, kepitingnya keburuan masuk ke lubang, bos. Terlalu dalam, tuh ke dalam tanggul, bos. Lubangnya susah untuk dicari, nggak ada alatnya, bos. Laka alat takare, bos. Kalau ngoret kepitingin berleng, jadi wih, dipisahkan bau lah, orang bisa diambil, bos, kepitingnya. Soalnya lengnya manjing jero anu tanggul, bos. Lengnya jero. Aduh, bos, paling ngebur-ngebur kayak dia. Kepitingnya udah ngejeruk, udah kalah kakar ya, bos. Nasib, nasib Gusti. Tuh, bos, ikan lunduk banyak. Ikan lunduk tuh, bos, kena. Bos, ikan lundunya banyak, bos. Kita buang lagi pasti ya. Buang lagi. Nggak dibawa, bos. Kalau ikan kayak gitu, lempar lagi. Di sini ikan banyak, bos. Jadi ikan kayak gitu nggak dibawa. Palingnya dibawa kalau ada yang besar-besar. Buyut, permisi, aja lah ganggu melu liwat, melu ngobrol lah. Buyusku. Nah, itu ada ikan buntal. Ikan buntalnya, bos. Tuh. Ikan buntal ini, bos. Tuh.
ikan buntal. Tuh bos ya, ikan buntal. Aduh. Dapat ikan buntal. Udah lempar lagi bos lah. Biar hidup ya. Ada. Nyokot bos. Ikan buntalnya nyokot. Aduh. Ternyata ikan buntal itu giginya tajam bos. Aduh, kaget. Tuh. Ikan buntalnya. Giginya tajam bos. Biar hidup lagi sana. Tuh. Ikan buntalnya giginya tajam bos. Aduh. Digigit sama ikan buntal bos. Tuh ikan buntalnya tuh. Menyelam. Ikan buntalnya bos. Menyelam tuh sana. Tuh. Giginya tajam bos ikan buntal. Aduh. Apa sih ya? Burubur bos. Burubur. Burubur. Aduh. Empangnya pepek bos, anak burubur, anak burubur ku. Anak burubur ya bos. Empang anak ubur-ubur anak belangkas. Belangkas gue mimi. Cara wong ambulune bos. Mimi anak ubur-ubur ya. Gona. Bosku, bosku puyut. Udah mau berkepiting aja diganggu. Moga-moga paling along, paling asil. Anak kepiting bos. Alhamdulillah cilik kok lumayan bos. Karena aku rebusan gue kita shot bos ya. Kepitingnya lagi umik-umik-umik cangkemnya lagi mau napak gue ya. Ya kepiting lagi mangan bos. Cangkemnya umik-umik-umik-umik-umik-umik. Aduh. Anak kepiting bos. Lagi ngedesep yang kantong. Semoga-moga kenal lah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Andi. Wih, nah, bos. Piting Melayu. Piting Melayu bos. Bosku. Guys, ate mangan iwak, goreng iwak hasil buruan bos. Nah itu ikannya bos, yang tadi ikannya dapat ngobor tuh. Waktu di itu bos ditambak waktu mencari ikan, saya nggak berpamitan karena itu bos lampu penerangannya keburu lobet, jadi saya langsung pulang. Nah ini kita nyampaikannya dalam kondisi sudah matang ikannya bosku, sudah digoreng. Itu tadi dapat ikan danak, ikan danaknya tuh. Kalau ikan danaknya udah digoreng, nah, kita saatnya makan bosku. Karena berburu itu muter-muter itu kesel, capek dan lapar bosku. Jadi ini saatnya kita mau makan hasil buruan bosku. Apabila tayangan video ini kurang lengkap atau kurang bagus, saya minta maaf. Soalnya waktu pengambilan gambar kita berburu itu ditambak lampu penerangannya itu bos, lampu penerangannya keburu lobet, jadi mau gimana lagi, kita memutuskan pulang. Tahu-tahu ikannya sudah digoreng dan lagi dimakan. Oke bosku ya, dan sebelumnya saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta maaf bosku ya, jangan lupa bosku,